Oke, halo guys, ketemu lagi dengan saya Zul di My Channel, dan di video kali ini seperti yang kalian lihat di judulnya. Nah, jadi di video kali ini kita bakalan membahas mengenai WiFi lagi guys ya. Nah, jadi di sini saya bakalan cerita sedikit ke kalian. Sebenarnya video-video seperti ini saya bakalan kurang-kurangin guys ya. Kenapa? Karena rata-rata itu video-video saya mengenai WiFi itu kena dolar kuning guys. Saya juga bingung kenapa. Padahal kalau saya lihat mulai dari judulnya, dari deskripsi sampai tag-nya itu nggak ada kata-kata negatif guys ya. Ya bisa dibilang gitu guys ya, nggak ada kata-kata negatif tapi juga masih kena dolar kuning guys. Sudah saya edit sedemikian rupa dan kembali hijau. Cuman saya masih heran aja guys ya, kenapa video-video mengenai WiFi seperti ini itu bisa kena dolar kuning. Kalian doain aja guys ya, semoga aja video ini nggak bakalan kena dolar kuning lagi guys, oke? Nah oke guys, jadi di video kali ini saya akan memberikan kalian satu tutorial atau satu cara, yaitu gimana sih caranya melindungi WiFi kita dari yang namanya share password. Nah kalian pasti tahu guys ya, share password yang saya maksud ini apa. Nah oke, jadi sebelum kita masuk ke videonya, buat kalian yang pertama kali datang ke channel ini dan belum subscribe, langsung aja guys kalian klik tombol subscribe yang ada di bawah agar saya itu tambah semangat lagi guys membuat video. Dan jangan lupa juga guys ya, kalian nyalakan tombol notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan video-video terbaru dari channel ini, oke? Nah jadi share password di sini yaitu share password yang menggunakan scan barcode guys ya. Scan barcode itu biasanya digunakan di HP-HP Xiaomi ataupun Samsung atau apa, cuman itu kebanyakan di HP Xiaomi guys ya. Nah jadi dengan cara-cara ini bisa dibilang WiFi kita itu nggak aman guys. WiFi kita itu nggak aman, jadi dengan mudahnya si tukang bobo tadi ini akan mengetahui password kita guys. Jadi kalau misalkan ada teman kalian yang minta password WiFi kalian, atau ada teman kalian yang ngasih HP-nya ke kalian dan kalian koneksikan WiFi kalian ke HP-nya, itu bisa dibilang nggak aman guys. Karena rata-rata yang menggunakan scan barcode seperti itu HP Xiaomi guys ya, meskipun HP-HP lain juga bisa. Nah oke guys, jadi tanpa banyak bacot, tanpa berlama-lama, langsung saja kita masuk ke videonya guys, let's go. Nah oke guys, jadi sekarang saya sudah masuk di laptop. Nah oke, jadi di sini yang pertama-tama kalian lakukan yaitu kalian harus aktifkan dulu WiFi kalian. Kalian harus koneksikan dulu WiFi kalian. Nah jadi seperti yang kalian lihat di sini, saya sudah koneksikan WiFi saya. Nah ini Magvira. Nah jadi di sini langsung saja guys ya. Di sini langsung saja kita bakalan masuk di browser. Nah di sini saya pakai ini guys ya, Firefox. Langsung saja saya buka. Nah oke, jadi di sini terserah kalian, kalian mau gunakan Mozilla Firefox ataupun Google Chrome itu sama aja. Jadi seperti biasanya guys ya, kalian ketik di sini di kolom search ini. Di sini saya bakalan paste di sini saja guys ya, karena kebetulan untuk angka-angkanya ini sudah saya copy. Nah jadi seperti ini guys ya. Nah ini kode-kode buat masuk ke halaman router admin kalian atau router IndiHome kalian. Nah jadi seperti ini guys ya, 192.168.1.1. jadi buat kalian yang masih sering-sering nanya di kolom-kolom komentar, bang kenapa sih saya gagal masuk, sering gagal login gitu ya, jadi kalian pakai pakai HP aja guys, kalian login pakai HP aja itu lebih mudah. Kalian tinggal download aja aplikasinya di Play Store, itu namanya AnyRouter Admin guys. Jadi kalian download aja, kemudian kalian install dan langsung saja kalian buka guys ya. Kalian buka dia, maka secara otomatis bakalan langsung masuk di halaman router guys. Jadi kalian tidak perlu lagi menggunakan angka-angka seperti ini. Nah karena kebetulan di sini saya pakai laptop, nah makanya di sini saya masih pakai ini guys ya, pakai angka-angka seperti ini. Jadi angkanya seperti ini guys ya, nomor-nomornya seperti ini, 192.168.1.1. Nah jika sudah seperti ini, langsung saja guys ya kita enter. Nah maka dia bakalan muncul di halaman seperti ini. Nah jadi di sini saya mau jelaskan ke kalian guys ya, kenapa kalian sering komen di sini, bang kenapa paspornya nggak diperlihatkan, bang bang kenapa paspornya disensor. Nah jadi ini guys ya, ini paspor ini sebenarnya privasi guys ya. Tiap-tiap pengguna WiFi itu, maksudnya tiap-tiap pengguna WiFi IndiHome itu beda-beda guys. Mungkin username-nya itu tetap sama, bakalan pakai admin ataupun user. Cuman bakalan beda di sini guys ya, bakalan beda di sini ya di paspor. Nah, jadi makanya saya sensor guys ya. Dan di sini saya juga mau jelaskan ke kalian, buat kalian yang sering-sering nanya, bang itu username-nya itu nama WiFi kita. Nah jadi di sini sudah saya jelaskan beberapa kali guys ya, jadi username itu bukan nama WiFi kita guys.
username dan passwordnya itu sudah dikasih sama teknisi telkomnya langsung guys ya. Khususnya buat kalian yang pertama kali pasang IndiHome itu pasti dikasih guys. Kalau misalkan nggak dikasih apa-apa ya kalian harus minta guys ya. Kalian harus minta langsung. Kalau macam nggak dikasih ya kalian harus minta langsung ke, maksudnya ke orang yang pasang IndiHome kalian itu guys. Kalian minta username-nya dan juga passwordnya guys ya, itu pasti dikasih. Jadi buat kalian yang pertama kali pasang itu sudah pasti dikasih username sama passwordnya guys. Jadi di sini saya mau bilang ke kalian sekali lagi, ini bukan nama WiFi ataupun password WiFi. Jadi beda guys ya, ini beda. Nah jadi di sini saya bakalan masuk menggunakan user. Nah kemudian di sini passwordnya. Jadi di sini passwordnya saya bakalan sensor lagi guys ya. Jadi di sini saya minta maaf. Karena tiap-tiap pengguna itu paspornya itu privasi. Nah, kemudian kita login. Nah, oke. Jadi jika sudah masuk di menu seperti ini, nah jadi di sini langsung saja guys ya, kalian klik yang ini network. Oke. Nah, oke guys, jadi jika sudah masuk di network, langsung saja guys ya, di sini kalian klik yang ini. Security, kalian klik. Nah, maka dia akan muncul seperti ini, guys ya. Nah, jadi di sini sesuai judulnya, guys ya. Bagaimana caranya melindungi WiFi kita dari yang namanya share password. Nah, jadi di sini yang saya bakalan praktekkan ke kalian bukan yang ini, guys ya, bukan SSID 1. Nah, jadi di sini saya bakalan pakai SSID 2. Nah kenapa seperti itu? Nah kenapa saya nggak pakai SSID 1? Karena SSID 1 ini ada banyak saudara-saudara saya ataupun keluarga saya yang connect guys ya. Jadi kalau misalkan saya praktekkan di sini nantinya bakalan keganggu guys. Jadi di sini kalian kalian nggak usah ikut seperti ini guys ya. Ini sebagai contoh aja. Jadi kalau misalkan cuma pakai SSID 1, nah kalian praktekkan di SSID 1 aja guys ya. Nah jadi di sini saya bakalan praktekkan di SSID 2. Nah jadi di sini langsung saja, di sini saya bakalan ganti ke SSID 2. Nah jadi seperti ini guys ya. Nah jadi di sini saya bakalan tampilkan dulu ke kalian guys ya untuk passwordnya ini. Nah jadi seperti yang kalian lihat guys ya, untuk passwordnya ini yang SSID 2 itu passwordnya ini guys ya, AnyRouter 123 pagar-pagar. Nah dan juga nama WiFi nya ini guys, nama WiFi nya ini guys ya, Trojan Backdoor 32. Nah jadi di sini caranya gimana? Nah jadi di sini anggap aja ini password WiFi kalian guys ya, anggap aja ini password WiFi kalian. Nah jadi jika sudah seperti ini passwordnya, kalian tinggal tambahkan aja di sini guys ya, kalian tinggal tambahkan aja di sini di awal, kalian tinggal tambahkan aja spasi seperti ini. Kalian tekan di tombol keyboard kalian spasi, kemudian kalian klik submit. Nah di sini kalian submit. Nah, kenapa seperti itu guys? Nah saya buat seperti itu karena nantinya kalau misalkan ada HP Xiaomi yang sudah connect ke WiFi kalian dan kemudian mereka melakukan share password gitu guys ya. Nah itu kan nantinya bakalan kebaca guys ya, bakalan kebaca di HP-nya, di layar HP-nya itu bakalan kelihatan password kalian. Cuman di situ untuk spasinya ini nggak bakalan kelihatan guys spasinya ini. Jadi yang kebaca hanya ini aja guys ya, AnyRouter 123 pagar-pagar. Padahal ada spasi di situ. Tapi kalau kita hitung, nah misalkan ini guys ya, kita bakalan hitung ini guys ya, kita bakalan hitung passwordnya. Nah sini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Nah jadi dia di situ sebenarnya ada 15 angka guys, itu sudah termasuk dengan spasi tadi. Cuma yang bakalan terbaca nantinya di HP Xiaomi itu hanya 14 angka aja guys, seperti ini. Dia yang spasi ini nggak bakalan kebaca guys, nantinya bakalan muncul di layar HP-nya itu hanya 14 angka aja seperti ini. Padahal 15 guys ya, semuanya itu 15 termasuk dengan spasi ini. Nah ini biar lebih jelas lagi saya bakalan blok seperti ini. Nah itu kalian lihat, jadi itu seperti yang saya bilang ke kalian tadi, itu totalnya semuanya itu 15 guys ya, 15 angka. Tapi yang nantinya bakalan kelihatan di HP-nya nanti, yang bakalan kebaca hanya ini aja guys ya, AnyRouter 123 pagar-pagar, hanya itu aja yang bakalan kebaca. Jadi ini terserah kalian guys ya, kalian mau tambahkan di awal sini ataupun di sini di akhir.
Cuman itu hanya bisa di awal dan di akhir aja guys ya. Kalau misalkan kalian tambahkan di sini, itu bakalan kelihatan guys, dia bakalan pisah seperti ini. Nah, jadi di sini terserah kalian guys ya, kalian mau tambahkan di awal untuk spasinya atau kalian mau tambahkan di akhir untuk spasinya. Di sini bebas, kalian mau menggunakan SSID 1 ataupun SSID 2 ataupun SSID 3, terserah kalian guys ya seberapa banyak SSID yang kalian gunakan. Nah, jadi di sini untuk paspornya bebas juga, kalian mau gunakan paspor apa aja. Cuma di sini saya mau bilang ke kalian, jadi paspornya itu minimal itu harus 8 huruf guys ya, 8 huruf sampai 63. Nah, jadi seperti yang kalian lihat di sini ada tulisan 8 sampai 63 karakter. Nah, jadi seperti itu. Jadi kalau misalkan kalian pakai paspor yang angkanya atau hurufnya itu cuma 7 angka, itu nggak bakalan bisa guys. Itu minimalnya itu 8 guys ya, 8 sampai 63. Dan sebisa mungkin paspor kalian itu kalian gabungkan huruf dan juga nomor guys ya. Jadi seperti ini, seperti yang kalian lihat di sini paspornya ini router 123 pagar-pagar. Nah, jadi di sini saya tambah pagar lagi guys biar agak susah ditemukan guys ya. Dan di sini di awalnya ini sudah saya tambahkan spasi. Nah, dan di sini ini masih kosong guys ya, di belakang ini kosong. Nah, ini yang saya tambahkan spasi di sini guys ya. Nah, ini spasi. Nah, jadi jika sudah kalian atur paspornya sedemikian rupa, kemudian langsung saja kalian submit guys ya. Kalian klik submit di sini, kalian klik submit. Jadi caranya itu cukup mudah guys ya untuk mengatasi yang namanya share passport guys. Jadi jika sudah kalian submit, di sini tinggal kalian close aja seperti ini guys ya. So, oke guys, jadi itu dia tadi bagaimana caranya melindungi wifi kita dari yang namanya share passport guys ya. Jadi kalian bisa coba-coba aja di rumah cara ini, kalian ikuti step by step videonya. Semoga dengan cara ini wifi kalian itu bisa aman guys ya. Kenapa saya buat video ini? Karena masih banyak di antara kalian yang sering-sering nanya di video-video saya sebelumnya itu mengenai cara-cara seperti ini guys. Kalian sering nanya, bang gimana sih caranya mengatasi yang namanya share passport. Kalian juga sering nanya, bang ada teman saya nih yang minta paspor saya pakai HP Xiaomi dan ternyata di situ mereka pakai scan barcode. Nah, gimana caranya bang melindungi wifi saya? Nah, makanya saya buat cara-cara seperti ini guys ya. Meskipun cara-cara seperti ini bisa dibilang nggak 100% aman, cuman ya bisa dibilang sedikit membantu guys ya, membantu terutama buat kalian yang pertama kali menggunakan wifi IndiHome seperti ini guys. Jadi kita hanya bisa mengamankan wifi kita dengan cara-cara seperti ini guys ya. Saya nggak bilang ini 100% aman, cuman ya setidaknya bisa membantu guys ya, daripada tidak sama sekali. Nah, oke guys, mungkin sampai di sini saja untuk video kali ini. Dan seperti biasa, buat kalian yang menyukai video ini, silahkan kalian beri like video ini jika kalian suka. Dan kalian komen aja di kolom komentar, insya Allah saya bakalan balas komentar-komentar kalian. Dan jika menurut kalian video ini bermanfaat, jangan lupa juga guys ya, kalian share ke teman-teman kalian. Dan buat kalian yang belum subscribe, jangan lupa di subscribe agar kalian tidak ketinggalan video-video saya selanjutnya guys. Oke, sampai ketemu di next video. Thank you for watching guys, bye.